في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Sebuah pesan dari hati saya, orang yang menyayangi Anda, untuk seluruh orang tua, ibu dan bapak yang bersemangat agar anak-anak mereka menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan, jika Anda memiliki putra-putri yang masih kecil, mulailah sejak sekarang bersama mereka untuk pendidikan Al-Quran. Mulailah sejak dini mengupayakan cinta mereka pada Al-Quranul Karim. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat agung dan merupakan mega proyek. Wahai orang tua dan para ibu, juga para pemirsa yang setia, bila Anda mengatakan pada saya, menghafal Al-Quran itu sulit, maka saya tidak akan mampu membuat keluarga saya bisa menghafalnya. Tidak, saya bilang itu mudah. Jika Anda sekarang mengikuti saya, tanamkanlah dalam benak Anda, Al-Quran adalah mega proyek Anda. Dalam setiap proyek adalah untung yang dicari, tapi proyek di dunia tidak pernah Anda mengerti apa keuntungannya terjamin. Sedangkan proyek menghafal Al-Quran, keuntungannya terjamin 100% dengan izin Allah. Sebab yang menjanjikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap proyek membutuhkan diskursus. Sebelum Anda memulai, jangan sampai Anda dirugikan. Dan dari diskursus ini, insya Allah Anda akan memperoleh, bismillah, keuntungan di dunia dan di akhirat. Anda bisa saja mengatakan bagaimana diskursusnya, bagaimana caranya, pada siapa saya harus bertanya. Saya bilang, tanyalah saudara Anda, teman Anda Fahad, yang berusaha memberikan diskursus yang lengkap dan sangat mendalam. Karena itu konsentrasi dan gandengan tangan Anda dan saksikan bahwa membuat anak-anak menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Tapi butuh keinginan kuat untuk merasakan keuntungannya. Percayalah, sekaranglah saatnya untuk putra-putri Anda menghafal. Menghafal di waktu kecil seperti mengukir pada batu. Jika Anda mulai sekarang bersamanya, hafalannya akan sangat kuat. Karena itu, ikuti terus acara ini, sebuah diskursus yang sangat mendalam dan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang brilian yang bernama Syarif adalah sebuah kisah perhatian seorang ayah terhadap anaknya. Semangat dan seluruh daya yang dikerahkan akhirnya melahirkan seorang anak yang hebat yang mutqin hafalan Al-Qur'annya. Kamu Masya Allah Tabaraka Rahman bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dalam waktu 3 bulan. Tapi peran ayah kamu begitu penting. Iya. Benar? Tentu. Iya. Dulu ibu saya punya sedikit hafalan, tapi ayah saya punya peran yang penting dan lebih besar kalau dilihat dari arahannya dan bagaimana dia berinteraksi dengan anak. Ini menjadi faktor yang utama. Dulunya ayah juga seorang hafiz. Beliau memberikan spirit kepada saya untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Awalnya Syarif menghafal surat-surat pendek pada Syekh Kusari dengan arahan Ibu Syarif. Kemudian diarahkan selanjutnya untuk hafalan di masjid. Belajar dengan Syekh Abdul Syakur Mahmud. Dalam masa ini sekitar 3-4 tahun, dia menghafal 4-5 juz. Belum ada perhatian yang cukup dari saya, karena setiap orang masih disibukkan dengan rumahnya, urusan dan masalah-masalah lain yang sifatnya duniawi, seperti kata orang. Syekh memberikan kepada saya 22 bait syair kasyida dan saya bisa menghafalnya dalam waktu setengah jam. Setengah jam menghafal 22 bait? Iya, tentu. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya datangi Syekh dan saya bilang bahwa saya sudah hafal. Kemudian Syekh memberikan kesan dan wasiat yang baik pada saya. Syekhnya menyampaikan pesan bahwa anak Anda mempunyai kemampuan hafalan yang cukup bagus. Percayalah kepada saya, ikuti saran saya ini. Insya Allah beberapa waktu akan datang hasilnya dan akan terlihat. Semuanya akan berjalan dengan baik.
Maka saya penuhi sarannya itu. Saya menyiapkan beberapa waktu. Saya memulai dengan melakukan program tertentu dan Masya Allah, hasilnya baik sekali ditambah dengan perhatian khusus dari rumah. Di sini terlihat perbedaan yang jelas. Ketika dia menghafal sendiri selama 4 tahun atau menghafal hanya melalui tempat belajar yang disebut kutaf atau tempat mengaji. Berapa jam kamu duduk bersama ayah Anda dalam sehari untuk menghafal? Dengan keutamaan Allah, sebenarnya saya mulai menghafal dengan setengah halaman saja. Saya mulai menghafal ayat-ayat itu dan mengulangnya sebanyak 20 kali. Mm-hmm. Kemudian saya setorkan pada kali yang ke-21. Masya Allah. Lalu saya ambil setengah halaman juga bagian berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya karunia sampai akhirnya saya bisa menghafal satu hizib penuh dalam satu hari. Masya Allah, satu hizib penuh. Iya. Kira-kira adalah 10 halaman dalam Al-Quran. Iya, dalam benar. Satu hari dia menghafalkan bersama ayahnya. Iya, kira-kira saya membutuhkan 8 sampai 9 jam. Iya. Itu sehari. Jadi seharian kamu bersama Al-Quran? Iya, benar. Dan itu tergantung dari hizab yang dihafalkan. Ada yang mudah dan ada juga yang sulit. Iya, ada yang agak sudah dihafal dan ada benar. Yang mudah, Masya Allah. Iya, kira-kira sebanyak itu waktu yang saya butuhkan untuk menghafalnya. Tapi maksimalnya sebanyak 10 jam kalau hafalannya berat. Seseorang bisa saja bersedekah dengan 1 pon atau junai atau 10 pon atau bahkan 1 juta. Tetapi saya bisa bersedekah dengan 3-4 juta. Anda mungkin bertanya bagaimana caranya. Begini, ketika saya melakukan murajaah Al-Quran bersama anak saya, kalau kami melakukan seluruhnya 5 juz atau 10 juz, lalu dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Setelah Anda menghafalkan Al-Quran dengan keutamaan dari Allah, lalu perhatian orang tua, semangat Anda, karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Anda mulai menghafalkan qiraat, Masya Allah. Iya, benar. Ayah saya memang berharap saya bisa menghafalkan Al-Quran Al-Karim karena dia membaca sebuah hadis yang menjelaskan bahwa anak menghafal Al-Quran akan memakaikan padanya pakaian yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari. Yeah. Waktu saya berhasil menghatamkan Al-Quran, dia bilang, sekarang apalagi setelah Al-Quran? Seakan dia memberikan gambaran pada saya bahwa saya sudah sampai di akhir sebuah perjalanan. Yeah. Tapi Syekh bilang bahwa saya baru saja memulai perjalanan. Lalu saya menyarankan untuk mengambil ilmu tajwid. Dan selanjutnya beliau mengatakan hafalkanlah Tuhfah dan Al-Jazariyah. Ya, Alhamdulillah, saya hafal. Berapa usia kamu saat memulai qiraat? 7-8 saat tahun, berapa? Saya hafal Al-Quran. Dan kemudian di usia 7-9 tahun dan sebulan berikutnya, saya sudah bisa menyelesaikan tajwid. Yaitu Tuhfatul Atfal dan juga Al-Jazariyah. Iya, benar. Lalu kemudian saya mulai qiraat. Pada saat saya mulai qiraat, saat itu umur kamu 8 tahun ketika memulai qiraat? Iya, kira-kira begitu. Pada saat saya mulai qiraat, saya duduk di depan Syekh. Mula-mula kami bersamanya mulai dari asar hingga subuh. Tapi sebagaimana saya berhasil menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang singkat, dan itu karena keutamaan Allah. Jadi Syekh ingin saya... Jadi beliau ingin sama targetnya dalam masalah qiraat? Iya, dalam qiraat beliau menghendaki dalam waktu yang singkat juga. Qiraat itu seharusnya diambil dalam waktu 8 tahun, tapi Syekh menjamin bahwa saya bisa dalam 6 bulan. Kami pun mulai awalnya dari asar sampai setengah malam, kemudian dari asar sampai subuh hingga saya melakukan muzakarah selama 20 jam dalam sehari. Masya Allah, tabarakallah. 3 jam untuk penyiapan, 3 jam untuk tidur, setengah jam untuk makan. Sebab pembacanya harus bersama-sama bukan dengan sendiri-sendiri. Misalnya membaca riwayat Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Katsir. Iya. Makanya saya membutuhkan 3 jam untuk menyiapkannya. Tentu saja pada awalnya kegiatan semacam ini sangat memberatkan dan terasa membakar. Iya. Tapi sangat sekarang menjadi dan enak membakar. Dan terang benderang. Iya. Tapi setelah semua itu, semuanya menjadi terang benderang, Masya Allah. Karena tidak mungkin menghafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan, lalu menguasai qiraat sugro dan kubro, kemudian mendapat ijazah, kecuali hasil dari jerih payah yang para pemirsa bisa mendengarnya langsung. Bagaimana dia mengatur dirinya, didukung semangat orang tuanya, guru-gurunya, dan begitulah dia mendambakan sebuah target dalam dirinya, yaitu membuat pengaruh pada masyarakatnya. Sekarang targetnya tercapai, walaupun pada awalnya sangat memberatkan, serasa membakar, tapi sekarang menjadi enak dan terang. Innal jibala syahiqati 'alal mada takhsha'na 'inda tilawatil qur'ani. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن
Suatu hari, saya berkunjung kepada salah satu keluarga yang sangat istimewa dalam menghafal Al-Quran. Saya ada di Republik Arab Mesir. Mereka terdiri dari 3 anak perempuan, ayah, dan ibu. Saya tanya pada ayah mereka, 3 anak perempuan semuanya hafal Al-Quran. Dia jawab iya. Usia mereka 6 tahun, 9 tahun, dan juga 11 tahun. Saya benar-benar heran. Yang umur 6 tahun telah hafal dengan itqan. Yang umur 9 tahun juga hafal dengan itqan. Dan yang umur 11 tahun juga telah hafal dengan itqan. Singkatnya saya pun harus bertanya, bagaimana cara Anda melakukannya? Apa yang telah Anda lakukan? Usia mereka masih seperti ini. Lalu dia bilang, seluruh putri saya telah hafal masing-masing saat usia mereka 6 tahun. Bagaimana caranya? Syekh Fahad, saat ibu mereka mengandung, saat anak-anak masih dalam kandungannya, ibu mereka tidak pernah meninggalkan mendengarkan Al-Quranul Karim sama sekali. Sepanjang hari saat kosong, ibu mereka membaca Al-Quran dengan keras, seakan-akan ingin memperdengarkan putrinya yang masih dalam kandungan. Kalau selesai membaca, sebelum tidur dia memutar bacaan Al-Quran dan mendengarkannya seakan-akan tetap ingin memperdengarkan untuk putrinya. Sampai semua putrinya lahir. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah langkah-langkah penting yang dilaluinya. Kemudian dia kembali menjelaskan pada saya, saya juga memperdengarkan Al-Quran pada putri saya saat dia masih dalam timbangan. Al-Quran tidak pernah saya tinggalkan, baik saat di mobil, di rumah, bahkan ketika keluar rumah. Mereka terus mendengarkan Al-Quran. Sebuah studi menjelaskan bahwa memperdengarkan Al-Quran kepada bayi yang masih dalam kandungan akan memberikan pengaruh dalam hafalan. Ini adalah poin penting dalam membahas kelanjutan cara mengarahkan anak dalam menghafalkan Al-Quran. Perdengarkan Al-Quran pada mereka dimanapun. Ini nasihat dari saya. Saat di mobil, saat sebelum tidur, ketika dia pulang dari sekolah. Dan juga jangan lupa, gunakan alat-alat modern seperti iPad, iPhone atau alat canggih apapun, gunakan untuk membantu menghafal Al-Quran. Saat mereka kecil, berikan juz amma, saat usia 2 atau 3 tahun, dan ketika mereka besar, akan mudah buat mereka menghafalkan Al-Quran. Semangatkan dalam memperdengarkan Al-Quran, dan arahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran, dan insya Allah dengan izin Allah, mereka akan terbiasa menghafal kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah saya berhasil menyelesaikan hafalan qiraat, Syekh kemudian mengadakan haflah semacam acara khataman. Kami berkesempatan bersama beberapa saluran televisi Islami. Dan saat itu kami berjumpa dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau murid dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau memberitahukan akan ada daurah atau training hafalan hadis Bukhari Muslim selama 40 hari. Dan ayahku bilang, aku tahu kamu sangat lelah, tapi ini ada informasi daurah hafalan hadis Bukhari Muslim selama 40 hari. Dan saya bilang, saya akan ikut. Kemarin itu kan mestinya 6 bulan, tapi hanya dalam 20 hari. Maka sekarang biar lengkap menjadi 8 bulan. Di daerah mana? Di Mahala Al-Kubra. Anda di sana 40 hari dan menginap di sana dan melakukannya di sana? Iya, benar. Mestinya daurah ini diadakan 40 hari hanya untuk hafalan hadisnya dan 40 hari berikutnya untuk menghafal dan memahami kosakatanya. Tapi saya berhasil menyelesaikan hafalan hadisnya dalam 20 hari. Allahu Akbar. Dan saya bilang kalau begitu tidak masalah, saya bisa langsung mengambil kosakatanya. Kosakatanya? Iya, dan saya pun berhasil menyelesaikan kosakata itu selama 20 hari. Berapa juga. Berapa hadis seluruhnya? 11.000 hadis. 11.000 hadis? Iya. Sekarang kamu sudah hafal 11.000 hadis? Iya, dengan keutamaan Allah. Hadis Bukhari dan Muslim, Masya Allah. Pemirsa, Syarif hafal 11.000 hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim, padahal usianya baru 12 tahun. Kemudian, semua ini membuat kehormatan saya terangkat. Kehormatan ini datang setelah anak saya berhasil menghatamkan Al-Quran. Dia menjadi seorang yang membuat ayahnya dikenal banyak orang. Tapi dulu sebaliknya. Misalnya, Syarif, putra dari Pak Said. Sekarang orang menyapa saya dengan mengatakan, Anda ini bapaknya Syarif? Hal ini karena anak saya sudah hafal Al-Quran. Ia pun menjadi sebab kebahagiaan di rumah kami. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang menyukai kami. Dan dengan kecintaan anak kami ini terhadap Al-Quran, kami juga bertambah cinta terhadap rumah kami. Al-Quran, Qiraat Sughra dan Kubra, Matan Ilmiah, sekarang juga hafal Bukhari dan Muslim.
Sekarang kami akan pindah untuk menguji hafalan kamu. Bagaimana? Iya, silakan. Sebenarnya saya juga tahu kemampuan kamu yang luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan barokah, tapi berikan kesempatan pada kami untuk menikmati suaramu. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Masya Allah, ini surat apa? Itu surat An-Nahl di halaman sebelah kiri, separuh halaman bagian bawah, juz 3, 14. Masya Allah, tabarakarrahman. Semoga Allah tetap menjaga qiraat Anda, kekuatan hafalan dan juga makhraj hurufnya. Dan qiraat Anda yang indah dan juga merdu. Semoga Allah juga memberikan barokah pada Anda. Boleh saya tanya lagi? Iya, silakan saja. Baiklah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ayat yang ada di surat apa? Surat Rum, di halaman sebelah kiri, separuh halaman bagian bawah. Ayat ini berbicara tentang pernikahan dan juga nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang secara realita bisa dibuktikan. Wa'alwanikum. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita dan semoga Allah memberikan barokah pada kita. Ahbabu fil jannah tahiyyatuhum salam Huffazu syarafhum kalam Rabbil anam Birattilu fil lil wa tarafin nahar Ya Rabbi tig'alhum ma'as سفر الكرام في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا